warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku bakal nunjukin ke kalian tentang kegiatan yang lagi ada di SMK Farmasi Bakti Kencana Serang. Yuk ikutin aku. Oke, sekarang aku lagi ada bersama Pak Wawan selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Soreang, dan di sini juga ada Pak Dede sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Yuk kita wawancara. Halo Bapak. Bapak, perasaan hari ini tentang acara di Bakti Kencana gimana? Perasaannya hari ini senang. Senang, kenapa senang? Karena bisa ketemu dengan orang tua siswa sesuai dengan temanya ya. Menyambut dengan kehangatan, menyambut dengan antusias. Mudah-mudahan sekolah, orang tua bisa berkolaborasi membentuk generasi-generasi muda yang islami, generasi muda yang siap sukses. Oke, terima kasih Bapak. Kalau buat Pak Dede sendiri, kesan buat acara ini kayak gimana sih? Kesannya luar biasa. Itu yang tadi kita makan. Luar biasa karena walaupun kita masih ada kendala, tapi kita minimalisir. Tapi ya. Kendalanya apa? Nanti juga tahu sendiri ya. Banyak ya. Oke, terima kasih. Aliran. Oke, Bapak, makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, buat kalian yang masih penasaran acara ini tuh apa aja sih? Jadi yang pertama, acara ini merupakan temu wali orang tua dengan guru serta staf di SMK Bakti Kencana Soreang. Selain itu, kita juga mengadakan seminar parenting, kemudian ada gelar karya dari kelas 10 dan 11. Setelah itu dilanjut dengan kegiatan pembagian rapor dan peringatan hari besar Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita wawancara yuk para siswa yang sedang melakukan gelar karya P5. Oke teman-teman, sekarang aku lagi bersama salah satu peserta dari gelar karya P5. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ila Siti Mariam dari kelas 11 Farmasi 3. Oke Ila, Ila di sini bareng teman-temannya ngebuat produk apa? Di kelompok kami, kami membuat surandil. Itu tuh terdiri dari bahannya apa aja sih? Kalau bahannya itu kayak tepung terigu, terus kayak tepung tapioka, kelapa parut, ya kayak gitu. Menurut Ila, dari 1 sampai 10, kira-kira produk Ila ini rate-nya berapa? 10 dong, udah pasti, soalnya buatan kelompok kami. Kalau untuk harganya, Ila jual berapa? Untuk harganya, kami jual 7.000, karena itu udah termasuk modal sama keuntungan juga. Oke Ila, makasih banyak. Ya, sama-sama, bye-bye. Oke, selanjutnya aku lagi bareng teman-teman dari kelas 12 perawat. Halo. Hai. Aku mau nanya, menurut kalian dari 1 sampai 10 rate untuk hari ini berapa? 10. Kenapa dikasih rate 10? Karena seru banget suasananya, terus kayak deg-degan juga. Soalnya kan dibagi rapot gitu. Terus enaknya di sini ada panas-panas, megah banget, ada panggung, ada band. Benar-benar keren banget ya sekolahnya. Makanya sekolah di sini, guys. Iya, guys. Ayo guys, sekolah di sini. Oke, selain deg-degan karena pembagian rapot, hal yang paling berkesan di hari ini apa? Karena kan biasanya enggak kayak gini ya. Jadi wah gitu. Wah banget sih buat hari ini, kayaknya bakal happy days. Siapa tahu kalau misalnya. Oke, makasih ya. Oke teman-teman, sekarang aku lagi bersama salah satu orang tua dari siswa SMK Bakti Kencana Soreang. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu? Baik, kebetulan saya orang tuanya Gaida Sabrina Patarani, kelas 12 Farmasi 3. Oke Ibu, menurut Ibu tentang kegiatan hari ini yang ada di SMK Bakti Kencana Soreang itu gimana sih tanggapan Ibu? Kayaknya luar
biasa, bagus banget. Ada bazarnya, ada yang nggak kebagiannya, ada juga kegiatan yang memang sangat bermanfaat untuk para orang tua. Untuk kedepannya, apa yang Ibu harapkan dari SMK Bakti Kencana ini? Kayaknya para orang tua menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Udah, saya yakin udah baik, lebih baik lagi. Oke Ibu, menurut Ibu hal yang paling berkesan dari pertemuan hari ini dan acara hari ini apa sih? Bisa bersilaturahim dengan siapa, dengan orang tua yang lainnya, dengan para guru, kepala sekolah, dan ada yang cantik ini. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin sekian. Makasih Ibu atas waktunya. Atur nuhun, makasih ya. Kembali. Sampai jumpa. Oke, sekali lagi mungkin. Oke teman-teman, sekarang aku lagi bersama salah seorang wali murid. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Bapak Ustaz Maulana, murid kelas 15. Jadi Bapak orang tuanya dari Teh Maudi, betul? Betul. Menurut Bapak perbedaan sebelum Teh Maudi sekolah di sini dan sebelum sekolah di sini itu apa sih Pak? Penampilan masjid ya, tempatnya bagus, lokasinya siswa, salah satu nyaman, siswa dari SMK, enak dipandangnya buat orang tua murid ya. Dari kelas 12 perawat 1 terdapat bergabung itulah yang Teh Maudi ya. Luar biasa, mohon maaf ya. Sehari-harinya nyaman di itunya di. Tapi ini dari kelas 12 farmasi 1 perawat 1 ya. Mau menjadikan lagu apa? Teman-temannya baik-baik aja. Oke Bapak, terima kasih. Sama-sama ya. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi ya Pak. Amin, amin, insya Allah. Oke teman-teman, selanjutnya aku lagi bersama seorang wali murid dari kelas berapa Ibu? Dari kelas 12. 12? Perawat 2. Oke, menurut Ibu gimana sih perkembangan anaknya setelah sekolah di SMK Bakti Kencana? Kalau boleh jujur ya, dari awal anaknya itu manja, sekarang mulai dewasa. Karena mungkin kegiatan yang memang diadakan di sekolah membuat dia dewasa dan bertanggung jawab pada pilihannya. Oke Ibu, makasih banyak. Sama-sama. Mungkin kayak gitu dulu. Tidak. Ada
Ibu Bapak Guru karena telah membimbing tahap demi tahap dalam pembelajaran proyek ini, sehingga kami semua dapat menyelesaikan tahap demi tahap daripada proyek pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di tema P5 kali ini atau gelar karya hari ini, kita mengambil tema kewirausahaan untuk kelas 11 dan juga mengangkat berwirausaha, mengangkat topik dengan berwirausaha yaitu mengangkat kuliner khas Sunda. Di P5 kali ini kelas 10 mengambil topik yaitu kearifan lokal membuat makanan khas tradisional. Di kelas saya ada 3 makanan tradisional. Yang pertama ada kue cucur. Kue cucur merupakan makanan yang berasal dari arah barat Pulau Jawa. Kue cucur ini terbuat dari tepung beras yang kemudian dicampur dengan gula aren. Yang kedua ada kue putri noong. Kemudian dikukus dan dibalurkan kepada pisang, kemudian dikukus menggunakan daun pisang. Yang terakhir ada kue lobi-lobi yang terbuat dari olahan ubi, yang di dalamnya terdapat gula merah, lalu digoreng. Kue lobi-lobi juga bisa dikreasikan menggunakan coklat maupun enten, atau bisa disebut sebagai gula merah dicampur dengan kelapa. Kita juga membuat sosial media, kita promosikan ke teman-teman, terus membuka open PO untuk semuanya. Terus kita juga membagikan brosur teh. Di sini ada brosur, ada bobobi, bola-bola ubi. Lalu ada kue cucur. Perawat 2. Nama saya Adinda Putri Henrajat sebagai perwakilan dari kelas 10 perawat 2. Di sini saya perwakilan dari kelas 11 perawat 2 akan menjelaskan tema P5 kali ini yaitu wirausaha dengan topik makanan Nusantara. Tujuan usahanya yaitu untuk memiliki penghasilan sendiri dan membuat siswa-siswa yang dapat masih berencana menjadi siswa yang mandiri dan mengenalkan kembali makanan tradisional ke kalangan remaja. Untuk kelas 10 ada tentang kearifan lokal yang membuat produk makanan khas Sunda. Di kelas saya ada 3 kelompok yang membuat bugis, es cincau dan es goyobot. Bugis itu sendiri bahan dasarnya ada tepung ketan dan yang dicampur dengan air santan.